masih terdapat banyak ruang untuk kita pertingkatkan latihan guru-guru di seluruh negara. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar, tulis, baca. Dalam kepesatan kemajuan dunia hari ini, DPG akan terus memastikan para guru yang menjadi tonggak peradaban negara sentiasa menjadi pelita dan lampu segala generasi seterusnya. Thank you.
there's a lot.
Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Puan Aswina Biji Saibin, Penolong Pengarah Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program promosi hadiah latihan persekutuan HLP dan hadiah latihan persekutuan separuh masa sambilan anjuran bersama Bahagian Profesionalisme Guru dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2022. Di sini ada pemuda dan wanita yang mendaulatkan bangsa. Di sini ada pegawai-pegawai yang tidak pernah kenal putus asa. Di sini ada ditawarkan hadiah latihan persekutuan PhD dan sarjana. Di sini juga kita harus banyak membaca dan harus melakukan bersungguh-sungguh demi anak bangsa. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, agar yang baik bertambah elok, yang murni bertambah seri, yang berseri lalu diberkati. Marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dilafazkan sebentar lagi. Untuk itu, majlis seterusnya menjemput Encik Muhammad Fazli bin Ali untuk bacaan doa. Rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, Ya Allah. Semoga dengannya kami mampu mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zadzali wal Ikram, kurniakanlah kami kesehatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing, mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Fazli bin Ali atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga program kita pada hari ini dapat berjalan lancar bagi tujuan dan misi kita untuk melahirkan barisan pegawai kerajaan yang mapan, jitu dan berwibawa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya senja mulai redup, langit hujan lama gerimisnya. Belajar itu seumur hidup, ilmu tiada pernah habisnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Yang Maha Esa kerana diberikan kekuatan dan kesempatan untuk berhimpun dalam program pada pagi yang bernamaikan ini. Sebagai pembuka tirai sesi program pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Bahagia Dato' Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Bahagian Profesional Sinema Guru Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Bahagia Dato' Dr. Harap boleh nampak saya dari belakang. Siaran kita ni boleh diikuti melalui YouTube. Terima kasih Encik Zamiri sebagai selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Aswina Saidin, mewakili pengarah JPM Sabah.
Dr. Zakia dari Timbalan Pengarah BPG KPM, semua pegawai di JPN Sabah, tuan-tuan dan puan-puan peserta taklimat ini, promosi ya. Kita panggil ini promosi. Convention Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk kita promosi HLP dan HLPS dan kedua-dua HLP dan HLPS ni di bawah BPG. Janganlah tegang ya. Kamera tu menghadap penonton ke apa? Peserta, tidak kan? Okey, siapa yang pernah memohon HLP atau HLPS? Cuba angkat tangan. Ramai juga. Okey, siapa yang berjaya? Seorang saja. Yang berjaya mendapat sama ada master atau PhD. Okey, satu orang. Siapa yang dah menamatkan HLPS? Seorang juga. Siapa ini? Dari Pitas ya? Dari cikgu dari mana? Tuaran. Oh, bertutup muka jadi tak nampak. Ada pegawai di Pitas macam muka cikgu. PPD di Pitas. Alright. Tuaran ya. Baik. Tapi saya nampak tadi ada Dr. Jagil. Mana Dr. Jagil? Dokter sudah dapatkan PhD. Datang ini sebagai? Oh, I see. Okay. Baik. Apa tujuan tuan-tuan datang ke sini? Untuk mendapatkan maklumat lanjut? Supaya memohon dan dapat? Supaya memohon lagi dan dapat. Okay, kita akan bagi tips itu. Saya bawa bersama Dr. Zakia, Timbalan Pengarah. Di BPG ini ada 6 Timbalan Pengarah. Satu Timbalan Pengarah kanan, Josasi. Dan Dr. Zakia ini adalah yang mengurus HLP dan HLPS ya. Juga cuti-cuti belajar yang lain. Jadi kalau ada persoalan, Dr. Zakia lagi mahir dari saya lah. Sebab itu saya bawa supaya saya tidak saya dapat menjawab dengan betul lah, memberi maklumat yang betul ya. Baik, okay, next slide seterusnya. Ada? Ada kita bagikan ni. Siapa yang dah memohon HLP HLPS ni lebih daripada 2 kali? Oh, tak dapat juga. Oh. Agak-agak apa sebab tu? Tak dapat. Agak-agak lah. Kota? I don't think so. Agak-agaknya apa sebab? Waktu cikgu datang interview tu dah ada proposal tak?
Proposal itu sudah diluluskan kah oleh IPT? Sudah lulus, diluluskan. Waktu cikgu memohon itu sudah cukup tempo 5 tahun. Sudah cukup juga. Ada pembentangan peringkat antara bangsa, kebangsaan, ada inovasi. Kalau dah ada semua tak dapat juga, mungkin kursus yang cikgu pilih itu tidak ditawarkan. Mungkin. Ya. Oke. Okay. Saya tak tahu saya dah bagi. Adakah? Yang ini. Dr. Jagil dulu dapat belajar sendiri ya? Sama sendiri, beasiswa sendiri. Susah tak? Susah kah? Mana-mana aja? Boleh siap, 2 tahun. PhD, bukan EdD. Wah, boleh tahan. No? Tak cuti, sambil bekerja. Oh, boleh jadi mentor nih. HLPS pun tak dapat. Oh, tak memohon. Universiti mana? Oh, okay. Kurang sikit lah belanja perjalanan ya. Kalau IMS. Saya adalah penerima HLPS. Apa tuh? Bukan HLPS ke saya? 9 tu. Dan saya tidak sehebat Dr. Jagil. Tapi grade jugalah. HLPS tu dia akan bantu dari segi yuran pengajian sahaja. So kalau UTM, kalau PhD, yuran pengajian dia RM40,000. So Kementerian akan bayar Rp40.000 tu. Tapi dia ikut kita masih belajar ke tidak. Kalau katakan tahun 2 baru kita dapat HLPS dan dia akan bayar mulai tahun 2 itulah. Dia tidak akan bayar yang dah lalu . Dia akan bayar yang ke depan sahaja. Okey, saya mulakan dengan yang tadi itu ialah video korporat BPG. Yang masih dalam penambahbaikan lah video korporat tu, memperkenalkan tentang fungsi bahagian profesionalisme guru ya. Baik, ada 5 fungsi berdasarkan fungsi BPG tahun 2019 apabila penstrukturan semula KPM. Ada 5 fungsi utama tu. Yang pertama ialah menggubal dan merangka dasar. Jadi sebab tu saya dan 6 timbalan sebab setiap hari mereka ni berfikir sejak tentang dasar. Ada menyediakan dasar-dasar untuk dibentangkan dan diluluskan di peringkat kementerian. Okey, salah satu dasar yang baru diluluskan adalah tagging guru ataupun bahasa istilahnya ialah penandaan option mata pelajaran yang selalu YBMK cakap tagging guru . Itu BPG yang buat tu. So itu antara dasar yang BPG buat . Buat bagi pihak KPM. Baik, merancang hala 7 strategic program. Ini banyak program kita, antaranya adalah pendidikan digital yang akan datang . Okey, membangunkan dokumen standard pelaksanaan. Kita ada banyak standard, ada dinyatakan dalam video tadi, antaranya ialah standard guru Malaysia 2.0 itu akan sedang dimurnikan sekarang, tapi yang 1.0 tu dah ada . Okey, yang keempat ialah pematuhan pelaksanaan program. Kita juga bertanggungjawab untuk mematuhi program-program yang dirancang oleh KPM berkaitan dengan guru. Dan yang kelima ialah persijilan guru kerajaan dan swasta.
Jadi itu segalanya yang berkaitan dengan guru itulah fungsi BPJ. Sejak pengambilan guru, berapa yang mau diambil, itu semua, bagaimana latihan dia dibuat, di luar negara kah, di dalam negara kah, untuk bakal guru, kurikulum latihannya, lepas dia jadi cikgu, selepas jadi cikgu, jadi novis, guru novis, apa pula latihan yang perlu diambil, diberikan kepada guru novis ini. Guru novis adalah 3 tahun pertama. Kemudian selepas 3 tahun, apa pula latihan yang diperlukan oleh guru-guru tersebut, sampailah pencen. Sampai pencen. Jadi kalau tuan-tuan tengok, okay, next, dalam bab 5, guru dan pemimpin sekolah dalam PPPM, PPPM itu, guru itu ada beberapa dia muncul dalam dokumen itu. Yang pertama ialah demografi, tenaga kerja keguruan, kualiti pengajaran, pemilihan guru, latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme, berterusan penempatan persekitaran kerja, saraan dan pengurusan prestasi, plan tindakan mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan, gelombang 1 meningkatkan standar dan sistem sokongan, gelombang 2 mengukuhkan laluan dan kemajuan kerjaya, gelombang 3 mewujudkan budaya kecemerlangan profesional melalui teladan rakan setugas. So sekarang ini adalah puncak kuasa kita. So sekarang kita dalam gelombang yang ketiga. Baik, setakat ini adakah siapa yang telah bertugas lebih 5 tahun? Coba angkat tangan. Ada tak yang kurang 5 tahun? Seorang, berapa tahun cikgu? 3 tahun baru. Oh, rasanya cikgu belum layak memohon. Tapi tak apa, persediaan. Okay, siapa yang dah bertugas lebih 8 tahun? Oh, ramai. Sebab apabila cikgu sudah 8 tahun, sudah habis, sudah masuk ke petifo kan? Cikgu bukan lagi, jangan lagi menganggap guru baru. Guru baru tu boleh anggap dalam 3 tahun pertama sahaja. So kalau kena bagi jawatan-jawatan yang bersifat kepimpinan itu, tak boleh lagi, saya tak tahu. Tiada alasan untuk mengatakan tak tahu, terutama dalam PDP, di bilik darjah. Baik, PPPM 20 PPPM, okay, next. Kenapa HLP dan HLPS? Adalah sebagai galakan kepada guru-guru dan pemimpin sekolah, ataupun guru ini kita panggil pegawai perkhidmatan pendidikan. Dia lebih menyeluruh, sama ada cikgu bertugas di sekolah ke, di PPD ke, di GPN atau di bahagian. Orang panggil kita guru, tapi nama jawatan kita ialah pegawai perkhidmatan pendidikan, DG. Baik, kenapa HLPS itu diwujudkan? Kerana guru dan pemimpin sekolah adalah penggerak yang paling penting di peringkat sekolah dan untuk keberhasilan murid. Dan kompetensi ataupun kelayakan akademik guru itu perlu dipertingkatkan. Sebab kita pun kita rasa mungkin ada seorang je PhD di sini aja. Dr. Jagil ya. Ada PhD lain tak? Ada pemegang tak lain? Selain Dr. Jagil dengan Dr. Zakia. Tak ada ? Baik, mungkin kita boleh kongsi pandangan Dr. Jagil, apa cikgu rasa apabila sudah ada PhD? Apa cikgu pandangan terhadap diri sendirilah? Boleh kongsi, ada mic tak? Terima kasih Datuk. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya direct, saya to the point. Okay, sebenarnya dari segi persepsi pada diri saya sendiri, saya rasa tidak apa-apa.
Tetapi apabila kita sudah memegang satu title, apatah lagi di peringkat kedoktoran, persepsi dan pandangan orang luar terhadap kita itu berbeza. Apapun yang kita buat, mereka sentiasa akan memandang dan mereka akan mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada seseorang pemegang itulah. Jadi demikian juga dengan saya sendiri. Saya jauh daripada berasa bangga lah, sebab saya tahu di hadapan sana, bila kita memegang title PhD, expectation orang dan harapan orang serta persepsi orang itu sebenarnya sangat tinggi untuk kita. Apatah lagi kalau sebagai seorang pegawai pendidikan ataupun yang pemegang title PPP ini, kita perlu seimbangkanlah diri kita dengan kelayakan yang kita ada. Itu saja perkongsian daripada saya, Datuk. Okay, thank you. Terima kasih. Ada tak yang sudah ada sarjana sekarang? Ada master? Boleh kita kongsi yang ada master nih? Di depan. Dah bertutup semua mulut nih, tak? Tak kenal lagi. Ada ini. Cikgu yang... Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk dan rakan seperjuangan. Nama saya Zuria binti Zulkifli dari Beaufort. Saya grad master tahun 2018. Sekarang saya masih study lagi, tahun ketiga dalam pengajian PhD saya. Tapi belum dapat lagi HLV, doktor. Tapi masih okey lah. Alhamdulillah, bila saya belum dapat HLP itu, saya rasa macam banyak lagi yang saya perlu usahakan. Banyak lagi kekurangan diri. Apabila memegang sarjana itu pun, saya rasa masih banyak lagi yang saya belum tahu. Bila saya berada di sekolah, saya rasa macam betul kata doktor tadi, orang expect tinggi terhadap kita. Tetapi bila knowledge itu belum cukup, rasanya masih banyak yang perlu diterokai lah. Yeah. Dan nervous juga bila sudah grad nanti, sebab bila sudah pegang title nanti mungkin kita kena buat yang lebih banyak lagi lah daripada yang ada sekarang. Okay. Terima kasih doktor. Okay, apa nasihat yang sudah ada sarjana ni kepada yang belum ada sarjana? Boleh Cik Fazil? Saya tak nampak nama cikgu. Ya, oh, boleh kongsi macam promosi kepada yang belum ada sarjana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Datuk. Saya Cikgu Syur dari PPD Beaufort. Sebelum ni graduan 2013, lama sudah sebenarnya, dari UMS, Sarjana Pendidikan, Kurikulum dan Pengajaran. Dan pada ketiga ini juga dalam pengajian PhD lah, separuh masa juga, baru menghabiskan semester 2. Okay, bidang yang samalah. Dan mungkin ini hanya pandangan saya sajalah kepada rakan-rakan yang sekarang ini sedang berhajat untuk melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana. Ya cikgu-cikgu, ambil peluang ini, kerana bila kita sudah meningkatkan kelayakan ekonomi kita, secara tidak langsung kompetensi diri kita juga kita akan selaraskan. Kerana saya percaya dan bersetuju dengan pandangan Dr. Jekyll, bila mana kita ada kelayakan berbanding rakan kita yang lain, secara otomatis kita akan tingkatkan daya usaha kita dan dari perspektif kualiti kerja kita. Dan saya juga selalu berkongsi kepada rakan-rakan guru, macam di sini ada juga guru saya, Cikgu Sio. Yang sekarang ini saya dalam proses memberi ruang dan peluang kepada dia untuk guru cemerlang pemilihan khas. Dia bagus cikgu ini sebenarnya. Bila kita sentiasa berkolaboratif dengan rakan-rakan guru, apa kelebihannya bila meningkatkan pendidikan itu, sebenarnya itu adalah sebenarnya bagi saya lah satu strategi untuk kita memotivasikan motivasi intrinsik dalam kita kan, untuk kita tambah baiklah perkhidmatan kita. Itu saya jatuh, saya punya pandangan. Terima kasih. Terima kasih.
Saya apabila saya ambil master, saya dapati kerja saya lagi tersusun. Sebab dalam kita memberi jawapan, pertama tersusun sebab apabila kita buat tesis, tesis itu adalah memandu kita supaya kita bekerja secara teratur. Itu penyediaan tesis. Yang kedua adalah dia menggalakkan kita untuk mencari lagi, mencari ilmu baharu tu, mendapatkan maklumat baharu. Jadi apabila kita terima satu-satu berita kan, kita tidak mudah percaya. Cari dulu, siasat dulu, betulkah tidak berita tu. Jadi saya pikir itu budaya yang ditanamkan apabila kita terlibat dalam dalam pengajian yang lebih tinggi. Jadi saya pikir perjuangan cikgu-cikgu yang terutama yang sambilan nih untuk belajar adalah bagi saya satu yang menunjukkan cikgu hebatlah dari segi ketekunan dan ketahanan. Sebab bukan mudah yang dapat HLP pun bukan mudah untuk GOT, graduate on time. Baik, kenapa kita salah satu dalam PPPM ini adalah untuk pensyarah IPG dan juga IAB dan college matrikulasi, dia perlu sekurang-kurangnya 44 dan ada sarjana ya. Kalau IPG dengan IAB itu wajib tu sarjana tu. Kalau tak ada sarjana tak boleh, tidak layak pun memohon. Kalau sudah ada sarjana baru layak memohon dan 44 ya. Baik, sebab itu KPM mengalu-alukan, menggalakkan kita untuk terus belajar untuk memenuhi keperluan guru itu sendiri ya, keperluan pensyarah sendiri. Baik, keperluan untuk mempertingkatkan kualiti guru, apa yang Dr. Jagil kata, Cikgu Shun kata, Cikgu Zaria kata tu adalah untuk mempertingkatkan kualiti guru. Kita lebih berkualiti. Orang persepsi orang terhadap kita pun, oh, cikgu ni lebih berkualiti sebab dia ada ini ya. Dia membuktikan yang dia masih boleh mencari ilmu baharu ya. Menambah ilmunya. Dapatan kajian antarabangsa, guru dan pemimpin sekolah yang baik menjadi tunjang setiap sistem pendidikan. So, sebab itu dialu-alukan, digalakkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, latar belakang HLP. Hilang pula. Okay, latar belakang HLP ini hadiah latihan persekutuan. Bermula 2019 ni perancangan strategik pembangunan profesionalisme berterusan. Dia bukan satu yang ad hoc. Dia dirancang. HLP ini adalah dirancang. Sebab dalam perancangan dia akan melibatkan kos, akan melibatkan kalau HLP itu siapa yang menggantikan cikgu di sekolah. Lepas tu prestasi cikgu siapa yang mengurus pula yang sedang cuti belajar ni, selepas cuti belajar macam mana pula penempatan cikgu. Jadi semua itu memerlukan perancangan. 2021 penetapan kuota dan bidang pengajian menjurus kepada keperluan semasa. Jadi dia lebih berfokus kepada keperluan pendidikan kita, keperluan KPM berdasarkan laluan kerjaya baharu. Sebab 2021 ni laluan kerjaya tu lebih banyak ya. Laluan cemerlang, laluan kepimpinan, banyak lagi laluan yang lain ya. Laluan apa lagi? Saya pun lupa sudah. Tapi itu pertambahan laluan itu menyebabkan dia lebih berfokus ya. Perluasan kepada bidang kaunseling bagi menangani masalah sosial di sekolah, itu pun diambil kira juga. Jadi penawaran HLP ini, proses penawaran kepada pegawai perkhidmatan cemerlang oleh bahagian tajaan pendidikan berdasarkan unjuran keperluan yang dikemukakan oleh bahagian KPM dan JPN. Jadi fungsi BPG ini adalah menyelaras unjuran itu.
uncuran keperluan. BPJ tak pegang duit. Uang yang dibayar kepada universiti itu ada dengan bahagian tajaan, bukan dengan BPJ. Cuma BPJ menyelaras berapa sebenarnya yang kita perlu tawarkan HLP. Apa kursus yang kita nak tawarkan? Untuk kursus ini berapa yang kita nak tawarkan? Itu fungsi BPJ. Dan proses pemilihan berdasarkan unjuran, syarat dan kriteria itu tugas BPJ dan juga bahagian tajaan. Jadi yang akan award HLP, HLPS itu bahagian tajaan, bukan BPJ. Kan? Betul kan? Tapi kutip denda itu BPJ. Siapa yang breach kontrak, pecah kontrak, BPJ akan tuntut. Banyaklah juga kan? Banyak juga yang dituntut. Banyak saya tanda tangan itu. Jadi siapa yang dapat HLP, HLPS, pastikan GOT, graduate on time. Kalau tidak adalah nanti kena bayar $50,000 lah. Aduh, macam waktu saya menandatangan surat itu pun sakit perut saya tu. Tapi itulah tugas saya. Kena hati kering, hati kering. Tapi itu fungsi pengarah BPJ lah. Menuntut semula yang pecah kontrak nih, yang tak menghabiskan pengajian, tidak menamatkan pengajian. Okay, tujuan dia ialah untuk membangunkan guru yang mempunyai kompetensi, attitude, skill dan knowledge, and knowledge standing dengan guru di negara maju. So itulah seperti yang saya kata tadi lah, dan melahirkan guru berkualiti dan kekal berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan. Okay, tentang maklumat penawaran. Maklumat penawaran ni tempat pengajian dalam negara dan luar negara, boleh ya, boleh cikgu-cikgu mohon sama ada dalam negara atau luar negara. Tapi luar negara tu adalah syaratnya lah, ada syarat-syaratnya. Okay, peringkat ijazah sarjana atau ijazah kedoktoran ataupun ijazah kedoktoran pendidikan. Master, PhD dan EdD. Ya. Okay, kemudian hadiah latihan persekutuan dan hadiah latihan persekutuan secara sambilan. Ada dua jenis yang kita urus. Dan kluster penawaran, ada 5 kluster yang utama. Kepakaran pendidikan, kepimpinan, pengajaran PDP, SPADA dan juga Industrial Revolution 4.0. Okay, itu yang dari segi penawarannya. Okay, bidang pengajian mengikut kluster. Ada 3 kluster utama. Yang untuk yang banyak penawaran ni lah kan, ada 3 ni. Kluster kepakaran pendidikan, pembangunan polisi pendidikan, pembangunan kurikulum pendidikan. Sebab kita perlu orang-orang ini untuk bertugas di BPK, di EPRD, ya. Okay, pembangunan pentaksiran, nanti bertugas di SPP, di mana? Lembaga peperiksaan, majlis peperiksaan. Kita perlu orang-orang yang ada kepakaran ini, ya. Kejurut latihan utama pendidikan, counseling dan psikologi, kemudian kluster kepimpinan, perancangan strategik, perancangan pembangunan pendidikan, pengurusan dan kepimpinan pendidikan, ini yang paling ramailah mengambil. Kan? Pengurusan dan kepimpinan pendidikan, saya pun ambil ini. Sebab itulah yang ditawarkan waktu itu. Perancangan pembangunan sumber manusia, pemantauan, penyeliaan dan penaziran. Itu untuk kluster kepimpinan. Untuk kluster pengajaran dan pembelajaran, seperti yang tertera nih, bahasa STEM, kemahiran teknik dan vocational, pendidikan teknologi, sains sosial, ilmu kemanusiaan, sastra iktisas, pengukuran dan penilaian, pendidikan Islam, ilmu pendidikan, pendidikan keperluan khas, pendidikan prasekolah. So, cikgu siapa tadi? Siu? Pendidikan khas ya? Pemulihan khas.
Oke, ini yang kita tawarkan tahun ini. Saya ingat kemasukan mereka nih yang HLP Oktober ya. Ah, Oktober. Next. Ini yang kita tawarkan tahun ini dan ada 3043 seluruh negara yang dipanggil temuduga, 1624 ditawarkan 532. Kita ada itu yang penawaran kali pertama kan. Maklumat nih yang penawaran kali pertama. So PhD dalam negara 146, PhD luar negara 6, EDD dalam negara 28, EDD luar negara 4, sarjana 266. Jadi penerima HLP ini ada 450, HLPS pula, peringkat kedoktoran 43, sarjana 39. Jadi jumlah keseluruhannya 532 ya, yang ditawarkan penawaran kali pertama untuk tahun ini. Oke, untuk Sabah ya. Daripada jumlah tadi 532 tu, ini adalah Sabah yang berjaya lah ditawarkan kan. So sebab itu saya juga ambil kesempatan ni untuk memberi maklumat supaya lebih ramai Sabah yang dari negeri Sabah ni memohon ya, memohon HLP dan HLPS. Kita tengok terutama EDD tu seorang ya. Seorang PhD 9 okey lah kan. HLPS EDD tak ada pula yang memohon, yang berjaya ditawarkan lah. Ini yang berjaya ditawarkan kan. Okey, kenapa jumlah begitu tadi? Mungkin ini jawapan untuk Cego. Ada banyak kali mohon tapi tak dapat kan. Sebab ingat tak saya cakap slide tadi tu, maklumat penawaran mana tu ah? Yang 2021. Cuba tengok slide tu. Slide yang keberapa ni? Okey. Nak balik ke slide yang 1, 2, 3, 4, yang kelima, slide yang kelima. Satu lagi, ni. Tengok yang 2021 ni kan. Penetapan kota dan bidang pengajian menjurus kepada keperluan semasa, laluan kerjaya, bidang kaunseling bagi menangani masalah sosial. Jadi kita ke kursus HLP dan HLPS yang tidak ada pemohon. Sebab ini yang ditawarkan HLP dan HLPS itu tapi tak ada pemohon. Okay, ke slide yang terakhir tadi. Okay, satu lagi. Ni. So kita galakkan cikgu-cikgu memohon untuk kursus ini. Kluster kepakaran pendidikan, bidang pengajian, pembangunan pentaksiran, kejurulatihan utama pendidikan, perancangan strategik, perancangan ini untuk kepimpinan, perancangan strategik, perancangan pembangunan pendidikan, pemantauan penyeliaan dan penaziran, perancangan pembangunan sumber manusia. Pengkhususan dia ialah pembangunan pentaksiran psikometrik, kejurulatihan, master trainer, sukan, perancangan strategik, pengurusan strategik dan isu organisasi pendidikan, perancangan dan pembangunan pendidikan, pemantauan penyeliaan dan penaziran, pembangunan sumber manusia. So, yang ada di sini ada tak yang memohon, yang sedang mengikuti kursus ini, yang tak ada pemohon ini? Tiada angkat tangan, tiada lah itu. Maksudnya cikgu-cikgu sedang mengikuti ataupun akan mengikuti kursus yang ramai orang ambil. Okay. Ya, saingan dia tinggi. Ya. Okay, kemudian untuk kluster pengajaran dan pembelajaran, slide seterusnya. Ini.
Ini yang tidak pemohon juga dalam bidang STEM, kemahiran teknik dan vokasional, pendidikan teknologi, sains sosial, ilmu kemanusiaan, sastra iktisas, pendidikan Islam, ilmu pendidikan, pendidikan keperluan khas, pendidikan prasekolah, pengukuran dan penilaian. Pengkhususan dia seperti yang tertera. Saya pikir banyak sekolah di Sabah nih yang menawarkan sains sukan. Dr. Jagil kena sebab STPM ada kan sains sukan nih. Karena promote lah guru-guru sains sukan. Oke, ini pengkhususan yang tidak banyak tekes ah. Tidak banyak tekes. Teknologi, pendidikan STEM, pendidikan teknik dan vocational, pendidikan teknologi, teknologi maklumat, ekonomi, sains sukan, sejarah, sosiologi, pendidikan, pengajian Quran dan Sunnah, pendidikan Islam, dakwah, pendidikan khas, psikologi pendidikan, pengukuran dan penilaian. So, kita mau supaya ramai yang memohon sarjana dan PhD itu dalam bidang ini. Ya. Sebab keperluan KPM kita, tapi tiada pemohon pula. Kita biasa memohon yang biasa-biasalah, macam saya punya kursus tuh, pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Saya pikir itu yang paling ramai ya, mengambil. Okay. Syarat permohonan. Syarat permohonan program penajaan ini dan cuti belajar KPM tahun ini yang tahun 2022, faktor yang menyebabkan permohonan seseorang calon ditolak. Ini yang belum dipanggil temu duga ini kan? Termasuk yang sudah dipanggil temu duga. Termasuk yang sudah dipanggil temu duga. Gagal ujian psikometrik. Tidak mendapat perakuan daripada ketua jabatan. Ketua jabatan tak sokong. Agaknya kenapa dia tak sokong? Dia takut kehilangan cikgu kot. Cikgu sangat baik, jadi kalau pergi belajar nanti balik tak balik ke sekolah tu. Tapi saya harap ketua-ketua jabatan di luar sana kena sokong lah kan. Dia dapat tidak dapat tu soal lain, sokong lah dulu kan. Calon tidak melepasi saringan awal, markah penilaian temuduga kurang daripada 85%, pemilihan calon berdasarkan kota yang telah ditetapkan mengikut kluster, bidang dan pengkhususan. Jadi kenapa yang sudah banyak kali memohon tu tak dapat, sebab mungkin satu kursus itu yang sangat popular. Jadi dia memang ditetapkan kota. Jadi saingan dia tinggi lah. Okay, perkongsian kami sebenarnya sampai ke situ sahaja. Jadi saya ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu yang ada di sini, sebab ada pengalaman memohon. Jadi nasihat kami, mohonlah lagi sampai dapat. Siapa yang dah mula belajar tu, teruskan belajar. Sebab saya pun dapat HLPS dulu tahun 2 baru saya dapat. Masuk tahun 3 baru mula bayar yuran tu. KPM tolong bayar yuran. So tidak ada salahnya kita belajar dahulu. Terutama yang aim untuk HLPS. So HLPS ni had umur dia ialah 50 tahun ya. Berapa tahun umur? Tinggi sikit lah kan. Kalau yang HLP ni dia ada had umur. Jadi siapa yang berumur 45 tahun ke bawah tu masih layak memohon lah kan HLPS. Kalau dah lebih 45 tu HLPS. HLP yang saya tak ingat had umur tu, tapi lebih kurang begitulah. Okay. Ada beberapa syarat permohonan ada sini ya. Ini yang dari bahagian tajaan. Saya pikir semua pemohon pernah menerima ni kan? Pernah baca ni kan? Kita dah bagi ni tak? Tiada. Ini yang ambilan 2022 daripada bahagian tajaan. Dalam
Dokter ada bawa tak soft copy untuk ni? Tolong pagi. Saya dah tak dapat. Ada banyak dalam syarat-syarat ni. Saya fikir cikgu pun dah baca lah. Okay, ini yang tahun ni. Oh, ada sini. Dari segi had umur. Program penajaan cuti belajar. Yang pertama ialah panjang ni, banyak ni syaratnya. Yang pertama adalah kelayakan utama pemohon mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya, berpengalaman selari dengan bidang yang dimohon serta perancangan laluan kerjaya pada masa hadapan. Warga negara Malaysia, kaedah pengajian separuh masa, sepenuh masa, jenis pengajian belum memulakan pengajian, telah atau belum memulakan pengajian, dua-dua boleh, baki semester pengajian pada September, Oktober 2022, minimum baki semester pengajian tiga, baki. Jadi kalau ada tiga lagi semester tu, masih boleh layak memohon. Kalau ada tiga semester lagi, bakinya. Okey, had umur pada 1 Januari 2022, untuk sarjana 50 tahun, kedoktoran 45 tahun. Itu untuk HLP. EDD, kedoktoran 45 tahun juga. Sepada sarjana 50 tahun, IR 4.0 sarjana 50 tahun, kedoktoran 45 tahun, HLPS sarjana 50 tahun, kedoktoran 46 tahun. So ada had umur dia. Itu yang tahun ini ya. Untuk tahun depan tak tahu dia berubah atau tidak. Okey, tempoh perkhidmatan berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun lagi. Pada tarikh tutup permohonan. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Oh, patutlah cikgu memohon. Cikgu layak memohon, 3 tahun. Berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun. Maksudnya lantikan selewat-lewatnya Januari 2019. Untuk yang tahun ini. Pengesahan maklumat jawatan berkhidmat secara tetap. Maksudnya telah disahkan jawatan. Nah, ya? Telah disahkan jawatan. Purata markah PBPPP 85% ke atas 3 tahun terkini. Genap 12 bulan berkhidmat. Jika masih belum menerima markah, boleh mengemukakan markah yang 3 tahun yang ada, yang terkini. Jika PPP belum diluluskan program penajaan cuti belajar, dikemukakan PBPP tahun sebelum. Okay, status kesihatan bebas daripada sebarang penyakit kronik. KPM berhak membatalkan, menarik balik tawaran sekiranya mendapati calon mengalami masalah kesihatan. Lampiran A ni apa dia punya masalah kesihatan ni? Wih, banyak ni dia punya syarat ni tau. Ada 25 syarat. Nak baca semua kah? Tak payahlah. Okay, syarat kelayakan akademik ada disertakan lampiran B. Sokongan dan perakuan ketua jabatan mesti disokong. Jadi kalau ketua jabatan, pengetua guru besar itu tak sokong, tidaklah melepasi tapisan pertama ya. Okay, pemilikan ijazah lanjutan, tindakan tata tertib, tentulah bebas daripada tindakan tata tertib. Pengisytiharan harta, pastikan harta diisytiharkan. Diisytiharkan dalam tempoh 5 tahun kan? Kalau harta. Okay, senarai hitam, tidak tersenarai dalam senarai hitam KPM atau JPA atau badan-badan pinjaman kerajaan yang lain. Jadi pastikan tidak ada tindakan insolvensi ya. Ataupun SITOS.
yang tak boleh pinjam duit. Pemilihan bidang pengajian kursus, diwajibkan memilih bidang pengajian pengkhususan yang ditawarkan sahaja. Kertas cadangan dan slide pembentangan perlu disediakan dalam BM atau BI semasa temuduga. Tempat pengajian dalam negara, luar negara. Struktur mode pengajian, campuran penyelidikan ataupun penyelidikan atau kerja kursus. Kemudahan cuti belajar, layak mendapat kemudahan cuti belajar. Kalau HLP, kalau HLPS tidak layak. Tapi kita boleh memohon cuti tanpa rekod untuk menghadiri peperiksaan dan sebagainya. Ya. Memohon kepada JPN lah untuk kelulusan cuti tanpa rekod tu. Okay, tempoh cuti belajar sarjana 4 semester atau 2 tahun, kedoktoran ni 6 sehingga 7 semester, 3 tahun atau 3 tahun setengah. Ya. Kalau HLPS, maksimum untuk PhD ialah 10 semester atau 5 tahun. Maksudnya kalau kita grade dalam tempoh 5 tahun tu tak perlulah bayar kan? Tiadalah bayaran. Tapi inilah yang selalu kita nasihatkan kepada penerima HLP dan HLPS. Kalau selepas 10 semester atau selepas 6 semester tu tak grade, apa yang tuan-tuan kena buat? Itu kita bagi nasihat kepada penerima lah. Jangan diam-diam, kena tulis surat kepada bahagian tajaan. Kalau tak, nanti walaupun kita grade tapi tidak GOT, ada juga bayaran tu. Maksudnya kita menyambung tanpa kelulusan dari bahagian tajaan. Okay, sesi akademik itu yang tahun ni, tahun ni lah. Syarat genap tempoh tamat kursus jangka panjang ada dalam lampiran, pegawai yang tidak layak memohon, pegawai yang sedang dalam penajaan, jadi dari penaja lain. Jadi kalau dapat tajaan dari Kerajaan Negeri Sabah ke, Yayasan Sabah ke, dari Petronas ke, tak layaklah memohon. Pegawai yang masih belum genap tempoh tamat kursus jangka panjang, pegawai yang senarai hitam ya, oleh KPM, JPA ataupun badan-badan pinjaman kerajaan. Termasuklah pinjaman PT-PTN ya. So, siapa yang belum habis bayar, bayar dulu PT-PTN. Okay, permohonan ke luar negara. Ini yang di luar negara lah. Okay, siapa yang soalan lazim ni? Frequently asked question. Permohonan, siapa yang layak memohon? Semua PPP lantikan SPP. Yang ketua perkhidmatannya adalah KPPM, layak memohon. Bagaimana cara terbaik untuk saya memilih bidang pengajian? Pastikan ada jawapannya. Jadi kalau nak dapat tajaan tu kena tengok apa yang ditawarkan, kursus yang ditawarkan untuk ditaja. Adakah terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi semasa saya membuat pemilihan bidang di universiti? Ada syarat-syarat dia beri ya. Kalau PhD itu mode penyelidikan, maksudnya research sepenuhnya. Kalau EDD mode campuran, sebab yang saya tahu EDD ini dia ada kuliah setiap hujung minggu, setiap dua minggu kah ada kuliah ya. Kalau EDD. Okay, apakah persediaan awal? Anda perlu membuat persediaan dan perancangan awal, yaitu mengenal pasti universiti yang menawarkan bidang pengajian yang dimohon. Sekiranya HLPS, anda digalak untuk memilih universiti yang berdekatan dengan tempat bertugas supaya tidak cost apa kita panggil overhead cost, cost penerbangan tu dapat dikurangkan lah maksudnya. Jadi tidaklah kita terbeban ya. Macam Dr. Jagil ambil UMS tu okey lah tu kan, pakai kereta aja kan. Kalau pensyarah panggil ujung-ujung minggu pun boleh jumpa kan, tak payah naik kapal terbang, tak payah sewa hotel. Sebab kolej tingkatan 6 tu berapa minit dari sini? Setengah jam. Setengah jam ya.
pergi ke UMS pun lebih kurang juga kan, setengah jam. Lagi dekat kali, lebih kurang lah juga. Campur jam, kalau jam 2 jam kali. Oke, okay, apakah yang berlaku setelah permohonan saya berjaya dihantar? So, nanti adalah semua apa tuh kan? Oke, okay, ketemu duga, apa persediaan temu duga, tak payahlah saya baca. Oke, okay, selepas itu tawaran, sampai ke tawaran, lepas itu lampiran-lampiran. Oke, okay. So saya ada, oh nih yang penyakit kronik tadi, kanker, serangan jantung, pulmonary hypertension, ini apa? Saya pun tak tahu, ya, yang acute kali, acute hypertension. Saya tak tahu, saya tahu, ulas dulu, saya tak tahu, nanti cari di Google. Oke, okay, sakit buah pinggang yang kronik, maksudnya mungkin yang melibatkan hemodialisis barangkali ya. Oke, okay, nomor 6 tu macam mana nak sebut pun saya tak pandai sebut. Viral hepatitis, kecederaan di kepala disebabkan kemalangan, tumor dan kecacatan pembuluh darah di otak melepuh dan melecur kerana kebakaran, pemindahan organ utama, penyakit Parkinson, penyakit HIV dan AIDS, pemindahan kaki atau tangan, skizofrenia, lain-lain penyakit yang disahkan sebagai penyakit kronik atau tidak sehat. Okey, ada dalam lampiran-lampiran ni. Coba tengok semua tu sampai ke hujung. Okey, ini adalah tamat. So kita buka untuk soal jawab. Silakan. Ada Dr. Zakia sini membantu menjawab. Sebenarnya saya dan Dr. Zakia ini masuk ke BPJ serentak 13 Mei. Cik Fadil kata, lama tak jumpa puan, belum lagi buat 3 bulan habis, baru 2 bulan lebih. So, saya mula bertugas itu 1 Jun, Dr. Zakia awal sikit, 2 minggu. Okay, ada soalan? Soalan banyak-banyak. Ya, Cik Gushun. Kejap cikgu, pakai mic. Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. Mohon pencerahan doktor. Contohnya macam case berumur 42 tahun, PhD separuh masa, tinggal 3 baki pengajian kan? Mm-mm. Okay, sekarang ini bidang pengajian, kurikulum dan pengajaran lah, UTM kan? Adakah setiap tahun pengkhususan yang diperlukan tuh sama? Maka keutamaan tuh diberi. Macam tadi ada disenaraikan kan cadangan 2022 ini bidang-bidang keperluan lah keperluan kita kan. Adakah tahun sebelumnya pula akan berubah atau seumpamanya? Maknanya bila kita tahu tuh maknanya macam awal-awal sudah kita angkat bendera putih lah kan. Bidang kepakaran kita tidak selari dengan yang diiklankan lah, yang difokuskan oleh pihak BPJ lah. Terima kasih dokter. Oke. Okay. Dokter boleh jawab. Okay, terima kasih Yang Mulia Datuk dan juga rakan-rakan daripada JPN. Okay, berkaitan dengan kluster tu tetap ada tiga lah, iaitu ada SME, kepimpinan dan PDP. Tetapi unjuran tu memang BPJ akan buat atas keperluan setiap-setiap tahun. Kami akan buat unjuran dulu sebelum bahagian tajaan akan membuka tawaran lah. Sebab unjuran kita akan berdasarkan keperluan semasa yang kita akan mendapatkan daripada bahagian-bahagian lain dan juga JPN. Sebab tu sebelum biasanya kita akan buka tajaan, akan buka bulan Disember kan. Masa ketika ini kami akan sibuk lah. Akan dapat mula-mula kita akan dapat daripada UA kursus-kursus yang ditawar. Tetapi kita akan mergekan dengan
keperluan-keperluan yang kita perlu. Sebab KPM akan tentukan dasar apa yang perlu yang kita perlu ada, kapakan kat mana, berapa bilangannya, baru kami di BPG akan buat unjuran dan kami akan bentang ke dalam mesyuarat dan kita akan hantar pada tajaan. Tajaan ketima saja. Sebab tu dia segi keperluan semasa tu kita akan buat. Dan menjawab soalan tadi, mungkin dia akan ikut keperluan semasa tapi dia tak lari. Hanya kota tu aja akan kita ikut keperluan semasa lah, Dato' . Okey, terima kasih. Jawab ke soalan. Itulah, okay. Pengerusi bagi yang akan dibentang dalam mesyuarat, Dr. Zakia kata tu, pengerusinya adalah Dato' KSU, bukan pengarah BPG ya. kita ni melaksanakan menganalisis data sahaja, ya. Okey, ada lagi soalan? Tapi biasa kluster tu tak berubah, cuma mungkin bilangan itu akan mengikut keperluan semasa. Kalau kita tengok yang penawaran-penawaran yang sebelum ni, dia tak banyak lari. Okey, ada lagi soalan? Iya tuan. Ini. Dan salam sejahtera yang bahagia Datuk dan rakan-rakan yang lain. Ini berkaitan dengan saya lah, yaitu tempoh cuti belajar sudah habis tempoh, jadi pengajian belum selesai. Okay. Jadi adakah saya perlu mohon semula? Nah, itu saja. Mungkin dah tahulah jawapan, tapi untuk makluman semualah. Ya. Yang saya tahu karena tulis surat kepada bahagian tajaan lah, dengan tujuan untuk apa permohonan tu? Pemakluman untuk tujuan pelanjutan untuk menyiapkan tesis tu. Kalau biasanya dapatan kami yang pecah kontrak ni biasa tak siap tesis. Tak siap tesis. Tapi saya bagi, ini pengalaman saya sendirilah. Saya Dr. Jagil memang saya pasti ada pengalaman yang lebih hebat sebab dia boleh siapkan dalam tempoh 2 tahun. Saya atas nasihat penyelia saya, sebab saya tak tahu di mana nak mulakan. Saya tulis. Penyelia tu tak puas hatilah dengan saya punya tesis. Jadi apa dia kata, you pergi universiti yang menawarkan kursus yang sama ni, pengurusan pendidikan ni. Pergi ke universiti tu, pergi ke perpustakaan yang tesis sarjana dan master sahaja, baca semua tesis yang berkaitan. Baca semua tesis yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Jadi di UKM saja saya pergi situ, saya rasa saya ada baca lebih 10 tesis. Baca semua. Dan baru saya dapat tahu, oh rupanya begini. Dan kebetulan 3 orang penulis tesis itu saya kenal. Jadi saya tanya mereka, doktor dapat berapa tempoh selepas Viva itu kan dia beri tempoh kan? Tanpa pembetulan 1 hingga 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kan dia punya tempoh pembetulan. Kalau 12 bulan tu major lah, major correction. Kalau 1 hingga 2-3 bulan tu minor. Kalau tiada pembetulan, perfect 10. Begitulah. Jadi 6 bulan tu sederhanalah. Jadi saya tanya yang saya kenal tu, ada yang dapat 12 bulan, ada yang dapat 1 hingga 3 bulan, ada yang dapat 6 bulan. So saya bezakan tesis mereka tu, saya kata patutlah you dapat 1 hingga 3 bulan. Tapi 1 hingga 3 bulan tu bermakna kalau kita 2 minggu dari tarikh Viva tu kita dah baiki yang dia minta, kita boleh hantar. Tidak semestinya tunggu 3 bulan. Jadi dia boleh masukkan kita dalam convocation yang seterusnya ya. Jadi itu pengalaman saya lah. Saya pergi semua universiti kecuali USM. USM saja saya tak pergi.
tapi kos dia memang mahal lah, naik kapal terbang kan, naik kereta api lagi. Tapi pengalaman lah naik kereta api pergi UPSI. So itu mungkin Dr. Jagil ada nih tentang penyiapan tesis ini. Sebab yang breach contract tu biasa sebab tesis tak siap. Macam mana boleh siap tesis 2 tahun? Boleh kongsi? Hey, hebat tu 2 tahun boleh siap. Terima kasih sekali lagi Datuk. Rahsianya senang saja Datuk. Satu, sebelum even saya sendiri pun bermula kosong. Sebab saya cerita sikitlah. Saya masuk mendaftar di UMS ini pun kawan yang tolong daftarkan tanpa pengetahuan saya. Saya siap master saya pada tahun 2010. And then daftarlah PhD. Saya kata nanti. Tunggulah dulu. Sehingga ada satu kawan saya yang begitu berani, dia minta IC saya dan dia tolong daftarkan. Dia buang saya pergi laut dengan kosong. Jadi okay. Apa yang saya amalkan ialah saya bukan thesis hunter lah. Saya tidak mengejar thesis itu di university-university. Cukup sekadar saya melihat kepada thesis-thesis yang ada dikongsi di secara online daripada university-university yang terlibat. Sebab saya tahu saya sangat sukar untuk ke sana, sebab pada masa yang sama saya bertugas di KK High School. Jadi tugasan tingkatan 6 di sana pun cukup berat. Jadi satu cara ialah saya lebih banyak menjurus kepada journal online. Dan dalam tempoh 1 tahun itu, dalam 2 semester itu, saya mendapat nasihat daripada salah seorang rakan yang memang GOT juga, pastikan apa yang kita kaji itu semua komplit dalam tempoh 1 tahun. Jangan dulu buat penulisan apa-apa, kumpul setiap variable yang ada, pastikan setiap variable itu ada soal selidik yang berkenaan. Sebab saya adalah orang kuantitatif, bukan kualitatif. Orang kualitatif saya tidak masuk. Dunia saya adalah kuantitatif, mungkin sama dengan saya Datuk. Mixed method. Oh, mixed method, okay. So dalam tempoh 1 tahun saya ada 4 variable dengan menggunakan teknik analisis SEM, satu level yang tinggi sedikit daripada SPSS. Dalam tempoh 1 tahun, setiap variable yang saya ada, saya buat 4 folder dan saya susun ikut tahun. Okay, maksudnya tahun ini, kajian ini diperolehi tahun ini, tahun ini, tahun ini, dan tahun ini. So, cukup semua itu, menulisnya cukup senang. Apatah lagi bila kita membuat perbincangan kajian di chapter 5, cukup senang. Kita ada banyak pro dan kontra yang menyebabkan kajian kita itu cukup solid. Dan satu yang saya percaya ada pada rakan-rakan yang sedang melakukan kajian pada masa ini ialah, jumpa ini, wah ini saya mau masukkan. Jumpa ini, ya ini lagi saya mau masukkan. Jumpa itu, sehingga kita tidak ada satu keputusan yang solid, inilah kajian kita. So, selagi pelajar ataupun calon PhD atau master itu tidak membuat satu keputusan yang jitu, inilah yang saya kaji, dan yang lain-lain itu saya jadikan sebagai limitasi kajian saya, selagi itu dia berada di awangan itu Datuk, dia tidak akan selesai dan dia akan berpusing-pusing sehingga habis tempo. Tetapi apabila kita sudah membuat satu keputusan, inilah kajian saya, mana-mana kajian yang tidak berkaitan dengan ini saya anggap itu sebagai kajian cadangan-cadangan kajian masa hadapan, cukup. Okay, jadi rasanya cukup lah. Okay, thank you. Okay, terima kasih dan tahniah. Actually, apabila kita mendaftar sebagai pelajar di universiti, dia akan bagi kita akses kepada repository universiti. So gunakan sepenuhnya akses itu. So once kita tamat pengajian, kita tak akan dapat masuk lagi sebab dia ada password kan. Di repository itu ada banyak bahan. Begitu juga kalau kita type di sumber terbuka pun banyak yang journal. Tapi untuk PhD sarjana ni kena rujuk journal lah. Journal yang berwasit. Journal berwasit. Satu lagi kekangan untuk PhD dan EDD barangkali adalah kita kena membentang di untuk jurnal antarabangsa berwasit. Dan bilangan pembentangan itu bergantung kepada universiti.
ada yang satu cukup, ada yang mungkin satu tak cukup. Itu bergantung kepada universiti lah. Jurnal untuk antara bangsa ni yang diiktiraf lah, diterbitkan di jurnal antara bangsa. Berwasit maksudnya jurnal tulisan tu memang ditapis lah. So kalau tak tahu lagi macam saya dulu buat jurnal pun saya tak tahu, terpaksa pergi belajar. Jadi siapa yang perlu belajar lagi buat jurnal tu, tulis jurnal, carilah kursus-kursus yang bersesuaian. Kursus yang bersesuaian, bagaimana nak menghasilkan jurnal. So kalau kita siap tesis tu pun tapi jurnal tu belum ada, tak juga boleh grade. Kalau PhD lah, sarjana rasanya tidak kan, dia tak perlu. Ikut universiti juga barangkali ya, saya tak pasti. Tapi universiti saya dulu kalau sarjana dia tak minta untuk jurnal berwasit nih. Oke, ada soalan lagi? Soalah, ini ya. Baiklah, selamat pagi kepada Dr. Datu. Saya Adrian dari SK Tansau Pusatan Penampang. Di sini saya ingin bertanyakan satu perkara lah, mungkin bagian BPJ. Ini berkaitan dengan pemilihan apa nih kos yang ditawarkan. Kadang-kadang bila kita milih, contohnya saya sebagai guru counseling, saya mohon bidang lain, bila saya mohon itu dikatakan pula tidak sesuai. Jadi adakah apabila saya memilih satu, mendekat saya daripada ijazah psikologi, jadi saya sebagai seorang guru counseling untuk memohon di dalam kelas-kelas yang telah disediakan. Sebab itu kegusaran kami, kalau kami mohon mungkin peratusan untuk dapat tidak ada, sebab tidak ada kesesuaian daripada ijazah sebelum. Oke, okay, thank you. Dokter, boleh tolong? Kursus yang tidak ada pemohon. Okay, terima kasih ya, cikgu ya, berkaitan dengan kenapa tidak berjaya. Satu, banyak tapisan ya. Okay, macam inilah, tadi soalan cikgu kaunselor tapi nak mohon bidang lain, betul? Okay, kalau kita, kami dalam menyediakan HLP ini dah ada objektif dia eh. Dan macam tadilah kita nak membangunkan kompetensi guru, nak bangunkan knowledge cikgu, kan? Itu objektif kami. Kalau cikgu kaunselor, dia minta matematik, automatik kita tak akan terima. Sebab dia akan ikut laluan, sebab tak ada salah satu tadi pun, yang tadi ada untuk laluan kejaya tau. Dari awal. Awal-awal. Yang ni, yang tadi tu. Ada laluan kejaya eh. Kat mana tadi eh? Tadi. Tadi yang tadi. Yang ni, okey. Berdasarkan laluan kejaya baru. Jadi kalau cikgu kaunselor, kita akan tengok ke mana cikgu tu nak dibawa. Sebab kami di peringkat KPM akan nampak. Okey, kalau contohkan, kalau cikgu minta aspada, memang akan mudah. Sebab dia akan sesuai dengan kita punya tugas kerja kita, macam mana kita nak bantu. Bila cikgu besok dah habis master, apa yang kita nak? Supaya cikgu balik ke sekolah, ada kepakaran yang boleh digunakan untuk sekolah, untuk KPM. Sebab kami ni KPM dah laburkan duit yang cukup banyak. Tapi kami nak supaya nanti cikgu dah ada master, ada PhD, boleh menyumbang semula pada kami. Sebab tu kami akan susun, macam tadi kan kaunselor, kami akan susun supaya cikgu boleh pergi laluan yang lebih tinggi. Tak cikgu? Jadi sebab tu kalau cikgu kaunselor elok ikut laluan, kaunselor lah. Tetapi ada juga macam ada minat kepada kepimpinan, tak ada masalah. Tapi kita akan tengok, kalau kepimpinan kita akan sesuai untuk yang PK, yang lalu ada gugatan. Sebab kita nampak, sebab bila kita panggil interview, kita tengok ke mana laluan dia. Sebab tu kadang-kadang pemilihan tajuk tu ataupun bidang tu kita akan tengok.
Karena cikgu mohon minta A, minat A tapi minta B. Kan? Dan kita tengok je sesuai ke dengan cikgu ni latar belakangnya. Okey, tengok tadi paparan. Okey. Saya ambil ruang sikit Datuk boleh? Ya. Okey. Okey, next. Lagi-lagi. Lagi. Yang tak dimohon. Okey. Okey, cikgu ketika kat sini tak ramai yang mohon. Ini ke sebab kita kota ada tapi tak ramai yang mohon. Tapi saya tengok macam tadi Datuk, berapa ramai yang di kalangan kita yang mohon bidang ni? Sebab kota tu ada, tapi kalau kan cikgu mohon yang memang banyak saingan. Bila saingan dia tinggi, kita akan bagi yang terbaik. Yang markah dia tinggi sebab kita biasa kalau kita dia ada merit kan. Jadi kalau kita dah temuduga tu, kita ada markah dia. Jadi kita bila apa tu calon tu ramai, jadi kita akan pilih yang terbaik lah. Kan? Tapi kalau yang ini tak ada calon, mungkin kita beri keutamaan. Tapi ini keperluan kami. Okay, jelas tak? Contoh kaunselor, tapi kita kaunselor, isu kita ni macam tahun lepas, kita terpaksa buat dua kali interview untuk sepada. Sebab tak ada bekalan. Tak ada bekalan, terpaksa buat lagi ya, dengan UMS, kita buat secara online, panggil lagi. Sebab kota tu ada, tapi tak ramai. Tapi kaunselor ramai yang lain lah, dia mungkin dia minat laluan lain kan. Jadi kalau kita tuan-tuan tengok kat sini, inilah bidang-bidang yang sepatutnya tek cikgu. Sebab tak ramai, sebab kita perlukan kepakaran tapi tak ada bekalan. Sebab tu kalau kita galakkan supaya nanti tuan-tuan tahulah. Memang kita minat tapi katulah akhirnya tuan-tuan kena bersaing dengan calon-calon yang lain lah. Okay? Menjawab soalan ke? Okey, saya tak boleh cakap boleh ke tak boleh. Dia banyak dalam termuda ke kan? Dia asas kena lalui. Tapi termuda tu banyak putusan dekat situ. Dari segi persediaan atau perempuan, kami nampak dari segi termuda tu kadang-kadang kita faham lah cikgu sibuk. Kita faham kan cikgu kat sekolah sibuk, tak bersedia. Tetapi kita akan nampak lah proposal tu kadang kita cantik sangat pun kita akan bersoal, adakah dia dah copy paste ke kan? Sebab kita akan, sebab panel ramai. Dan dia kat situ pun, yang penting tuan-puan-puan bila kita temu dia, bersedia lah. Bersedia dengan apa yang dalam apa, dalam proposal tu. Sebab kita akan tengok sejauh mana kepahaman tuan-puan dalam nak menjalankan tugas. Dan tuan-puan ingat, kita KPM melabur, kami invest, KPM melabur. Jadi kami nak supaya tuan-puan balik menyumbang pada KPM. Jadi apa sumbangan tuan-puan bila kami bagi ini, apa yang tuan-puan boleh sumbang pada KPM. Itu sangat penting. Jangan, memang tuan-puan minat, tapi kami sebab kerajaan dah invest banyak ni, RM10,000, RM1,000, RM200,000 pergi luar negara. Kita nak kepakaran ini. Tapi sebab tu dalam apa-apa, bila tuan-tuan buat, apa semangat pada KPM? Aku pada negara. Tuan kena faham benda tu. Okay, itu saja Datuk. Cikgu Adrian, okay. Paling baik ialah memohon yang kita memang terlibat dalam itulah. Kita punya bidang. Satu lagi, kalau ke luar negara, perlu memilih universiti yang dalam ranking 100 dunia. Ranking 100. Kalau ke luar negara lah. Sebab kalau kita pilih yang ranking di bawah 100 tu, kemungkinan juga tak lulus. Okay, ada soalan lagi? Ada 10 minit lagi? At least kita sampai pukul 10 lah di sini. Ya, Cikgu Shun sekali lagi. Di sini kan? Iya. Macam ni Datuk, Puan Penolong Pengarah. Kalau kes kita sedang sambung belajar kan, separuh masa, ada peluang lagi kah kalau kita mohon
cuti bergaji penuh tanpa beasiswa untuk separuh masa itu yang kisto. Tapi kita dalam pengajian atau perlu juga ikut yang iklan dikeluarkan waktu HLP ini. Sebelumnya ada ditawarkan kan, cuma tahun 2022 ini tiada. Tahun sebelumnya memang ada ditawarkan. Jadi isunya di sini kalau dalam pengajian tapi tanpa iklan tuh adakah calon itu berpeluang memohon secara buat surat atau seumpamanya? Cuti belajar tanpa gaji. Cuti belajar bergaji penuh. Bergaji penuh. Tanpa beasiswa. Ada sambungan. Nah, terima kasih. Oh. HLPS HLPS ada beasiswa? HLPS pun lain lagi. Ada 4 kategori kata HLPS 5 kategori. Ini sambil bekerja tapi dibayar iuran pengajian. Tanpa beasiswa bergaji penuh tapi diberi cuti belajar. Masih ada peluang enggak? Atau perlu tunggu juga iklan? Dia ikut apa yang ditawarkan lah. So tahun ini 2 tuh aja ditawarkan. Tak tahulah tahun depan kan. Dek, kita ikut iklan yang dikeluarkan oleh Bahagian Tajaan. Bahagian Tajaan dengan BPG ini dalam mengurus cuti belajar, dalam mengurus beasiswa nih, kami adik-beradik ya. Adik-beradik selalu berbincang. Hampir setiap minggu kami berbincang, ya. Oke. Ya, Tuan. Cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Indramawan, bertugas di SMK Mbakut. Kepada dokter dan juga Dato, dan serta rekan-rekan sekalian, ingin bertanya saja berkaitan dengan yang tiada pemohon tadi kan? Kluster-kluster yang tiada pemohon itu. Sekiranya lah kami memohon, ada keberangkalian untuk dapatkah kos-kos yang tidak pemohon itu, dan sekiranya kami memohon tapi tidak dapat, boleh kami tahukah di mana sebab-sebab dia kami tidak lepas lah, terutama sekali memohon yang macam saya lah kan, sendiri saya ada mohon yang bagian kepakaran pendidikan, bagian pentaksiran lah. Di Sabah ni kalau saya tidak silap untuk tahun 2022 itu ada 3 orang lah yang memohon bagian kepakaran pendidikan, bagian penilaian dan periksaan lah pada masa itu. Jadi keputusan dia menduka citakan lah. Cuma mau tahu saja, sekiranya tidak dapat, boleh kami tahu itu sebab-sebabnya? Ada dipanggil temu duga tak? Ada dipanggil. Terima kasih. Okey, nak tanya cikgu kat sekolah ke, kat PPD ke, kat JPN? Okey, jawatan apa kat sekolah? Ada pegang apa-apa jawatan berkaitan dengan pentafsiran? Ataupun setiausaha dalaman. Okey. Setiausaha dalaman peperiksaan memang ada. Okey. Dan juga masa PT3 hari itu yang menanda kertas PT3 sajalah. Saya pun baru 4 tahun juga mengajarlah, kira pengalaman pertama juga. Sekali dapat isi dan terus kena panggil interview, kira rezeki lah kan. Itu kira rezeki juga. Okey, saya yang pertama nanti kalau tuan perempuan gagal kali pertama, tuan perempuan boleh buat rayuan. Buat rayuan pada tajaan. Kadang-kadang itu saya maklumlah, sebab kadang bila macam every year kita boleh tawar tu ada yang menolak. Ada yang kita tahu keluar negara, dia tolak. Ada yang buat PhD, dia dapat tolak. Jadi kemungkinan boleh dipertimbangkan berdasarkan nanti merit lah. Itu tuan-tuan boleh buat rayuan pada tajaan. Biasa itu kita serah pada tajaan lah. Okay, yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tanya? Sebab bila kita nak mohon, tadi saya kata, kita macam KPM, kita tahu laluan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kalau cikgu biasa tak ada kaitan dengan pentafsiran, agak suka kita nak bagi apa sebab tuan nak dapatkan HLP itu. Sebab apa? Objektif apa? Untuk saya yang
lebih kepada pelajar-pelajar saya lah, macam saya ajar matematik kan. Selalunya kami di kawasan apa nih, pedalaman lah selalunya. Untuk matematik ini sangat-sangat kritikal. Jadi saya coba menghubung kait suatu jenis pentaksiran. Suatu jenis pentaksiran supaya murid-murid yang contoh saya ajar itu saya dapat taksir secara menyeluruh, Bang. Bukan setakat melihat daripada PBD. Contoh lah kan, pelajar saya ini masa kelas dia boleh selesaikan masalah TP4 nah, matematik. Cuma bila peperiksaan, bila semua bab itu bergabung, tidak pula tidak pula lulus. Setakat 30, 36 macam itu kan. Jadi saya coba buat satu apa nih yang saya panggil, sebenarnya sebelum ini pun kami ada buat dulu di masa saya bertugas di college community lah. Mungkin pelajar-pelajar RPT pun sudah biasa dengar pasal benda ini berkaitan dengan penilaian berterusan. Jadi saya coba kaitkan itulah untuk di sekolah kan, supaya pelajar-pelajar ini lebih banyak lulus lah, macam itu maksudnya. Apa-apa tanyalah sebab tahu, cikgu dah dapat ke fasa kedua Okey, nanti biasanya dalam dalam temuduk kita tanya, kenapa cikgu nak buat kajian? Betul tak? Apa semangat cikgu bila buat kajian? Itu soalan yang biasa kita akan tanya. Macam tadi kan? Tetapi kalau cikgu boleh membuktikan pada panel bahawa bila kita buat, boleh bagi sumbangan. Bukan pada sekolah aja, pada daerah, kepada negara. Negeri. Kepada negara. Pada negara. Sebab, macam saya kata tadi kan, saya dah bagi duit. Kami nak balik juga kan? Betul tak? Jadi macam tadi, cikgu dah masa kedua, alhamdulillah lah kan? Tapi sebab dia akan ada kaitan dengan tugas. Kalau tugas tadi kan memang kita terlibat dalam apa? Kurikulum pentadbiran, dia akan memudahkan kita lah. Hanya mungkin cikgu mungkin jangan pusat asa, tapi dalam dalam nak memohon tu kata cikgu tak bersedia, mungkin kena dari dalam temuduga lah. Saya sebab dah lama temuduga kan. Maksudnya mungkin dekat situlah tersangkut. Jadi macam mana nak meyakinkan panel supaya apa yang kita nak buat kajian itu memberi sumbangan. Kena yakinkan. Okey, modul kita punya, katakanlah kita buat semua ni boleh menyumbang pada sekolah, pada daerah, pada negara. Kalau kami KPM tak invest kepada you, memang rugi. Betul tak? Memang perlukan. Memang ada keperluan, maka itu lagi memudahkan. Itu saya dah bagi tip. Okey. Bersedia dengan kajian saya ni, apa sumbangan kepada KPM? Apa tu dipanggil return of investment tu apa? ROI tu apa? Ya, cikgu di belakang. Selamat pagi, Datuk. Saya ada persoalan di sini. Jika kita tengok kursus yang HLP yang tidak ada pemohon ni, bidang pengajiannya adalah macam seperti kepakaran pendidikan, kepimpinan. Sekejap lah, tarik nafas dulu. Bidang pengajian dia ni kan seperti perancangan pembangunan pendidikan, pemantauan, penyeliaan, penaziran. Macam kalau saya bukan saya guru akademik biasa saja dan saya tidak terlibat secara langsung dengan bidang ini. Jadi itu kemungkinanlah kenapa guru-guru yang akademik ni kan tidak memohon. Ini tiada permohonan sebab tidak terlibat secara langsung, bab seperti yang Dr. Ada background tentang bidang kami ini tidak ada background, jadi bidang itu pun jadi bila sekarang dipanggil untuk bidang ini tidak, khusus ini tidak ada pemohon, tapi dia macam macam mana mau cakap apa? Tidak kita pun tidak berani memohon sebab kita tidak ada background bidang tersebut. Jadi macam mana itu, macam mana untuk menggalak, adakah itu yang saya rasa Cikgu Adrian tu cuba tanya kan, layakkah dia memohon sebab
Jadi saya mau tanya, macam mana tu? Adakah boleh kami mohon walaupun kami ni guru akademik biasa, tapi bila tadi ditanya, kita kena ikut kepakaran lagi. Jadi macam mana tu sebenarnya? Dia macam, ya, okay, itu saja. Okay, mungkin, okay, saya bagi contoh ya. Pemantauan penyeliaan dan penaziran ni, rasanya yang bertugas sebagai nazir sekolah itu pun bukannya dalam laluan kepimpinan. Mereka dalam laluan subjek juga, guru mata pelajaran. Jadi kebanyakan itulah. Sebab di nazir ini pun dia ambil nazir yang baru itu adalah berdasarkan option. Jadi kan kalau kita berminat dalam penaziran ke penyeliaan ni, di sekolah tu ada tu, cuma cikgu kena terlibat. Kena terlibat, maksudnya ada latar belakang dalam bidang itu. Kalau ketua panitia cuba baca panitia mata pelajaran, SPI itu. Surat pekeliling iktisas, panitia mata pelajaran. Guru yang senior tu boleh membimbing guru yang junior kan? Cuba baca tu. Jadi sebagai guru biasa, cikgu boleh terlibat dalam penyeliaan dalam bidang itu. Maksudnya dah ada pengalaman tu untuk menyelia. Cikgu bukan ketua panitia ya? Ataupun guru yang senior kan? Jadi maksudnya walaupun cikgu siapa tadi? Dikata dia terlibat dalam membuat soalan-soalan ujian, mentafsir data result student, dia pun dah jadi pengalaman untuk penilaian dan pentaksiran tu. Dia tak semestinya kita pegang jawatan yang tinggi-tinggi untuk dapatkan pengalaman tu. Itu kalau saya lah ya, okay, doktor betul. Boleh. Okey, betul lah tu. Dia macam ni, sebab masa temu dunga kita akan tahu tau. So, kenapa, sebab tu saya tanya tadi cikgu kata, kenapa kita, sebab soalan kenapa nak mohon. Okey, sebab dia kata nak buat, ada pengalaman buat analisis. Dan kita nampak bahawa ada keperluan. Bila kita offer dia masa nanti, oh balik, dia boleh buat satu, hasil daripada masa dia boleh bantu sekolah, tingkatkan prestasi. Okey, untuk soalan tadi tu dia macam tak ada korelasi kan. Okey, bagi yang ini memang betul eh. Dia mesti ada latar belakang, sebab dia bila dia akan terperangkap masa temu duga nanti. Kalau kita tak ada latar belakang, macam mana kita nak jawab? Kan? Macam kita buat kerja A tapi nak mohon B. Agak sukar nanti nak jawab temu duga. Kan mesti dia kata okey, kenapa you buat sebab apa? Nanti balik pun nak buat apa? Kalau you tak ada pengalaman agak sukar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagi yang kata-kata Pak Kendra yang bawah ada PDP tu, PDP, bawah PDP eh. Oh, okey, PDP dah okey. Kalau kita tengok yang ni yang tak ada, tak ramai eh, tapi tuan-tuan mungkin lah, okay, tuan-tuan masih nak buat PDP, tuan-tuan yang memang terlibat kan, dia tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena buktikan bahawa kajian yang tuan-tuan buat tu memang memberi impak. Sebab tuan-tuan kalau katakanlah bukan dari senarai yang tadi ni, mungkin sebab yang cikgu mengajar apa, sains matematik, Inggeris ke kan, banyaklah yang mohon. Tetapi tuan-tuan kena buktikan pada kami, kami memang kata offer you memang rugi. Memang rugi. Sebab memang kalau kita offer, you rugi. Kerana kita bawa kajian you nak buat tu memang memberi sumbangan, boleh diguna pakai, boleh memberi kesan pada muka sekolah aja. Itu. Sebab you akan bersaing ber-3,000 lebih yang bersaing ni. Kan? Jadi kami akan buat yang terbaik, pilih yang terbaik, yang ada ROI. Kan? Jadi dia kalau tuan-tuan masih nak buat yang tu tak ada masalah. Tapi you kena pastikan yang memang kajian tu memang beri impak. Yang kami kau tak bagi tu memang rugi lah KPM. Kami balik tak boleh tidur lah. Rugi kan? Menyesal kami tak bagi. Tetapi tuan-tuan kena fikirlah macam mana ada inovasi sikit, ada kreativiti. Kan? Sebab kebanyakan tuan-tuan dah lalui temuduga kan kebanyakan. Selalunya tuan-tuan akan tangkut dekat temuduga tu. Ada tak yang tak sampai temuduga?
Majoriti yang okey, siapa yang sampai temu duga? Ramai dah. Ramai. Jadi tamu pun syarat tu dah penuhi. Tapi tiba dekat temuduga yang tamu makan apa? Tersangkut. Kan? Sebab apa dekat situ? Mungkin pemilihan, sebab ada pelajar di kalangan kami lah, pelajar rakan-rakan dia tahun pertama dia dapat temuduga, tahun ketiga dia tak dapat temuduga, dia kenapa pula? Sebab bila temuan dah dapat temuduga, gunakan ruang temuduga sebaik mungkin. Yakinkan panel tu. Kalau kami, kalau temuduga dapat yakinkan, memang kami panelkan serugi lah, tak invest you. Satu ke apa, kerugian pada KPM kau tak offer you. Kena yakinkan lah. Terutamanya kajian tu perempuan lah. Okay, Datuk. Okay, untuk guru akademik biasa di sekolah, pastikan cikgu memohon inilah laluan PDP tu. Banyak tu. Ini pun tiada pemohon. Macam cikgu tadi dalam laluan pengukuran dan penilaian kan, kekosongan tu ada. Tapi mungkin itulah yang Dr. Zakia cakap tadi. Kena yakinkan yang kita nak jadi pakar dalam bidang itu. Bukan baru nak belajar, tapi nak jadi pakar dah. Okey, ada soalan lagi? Iya, Tuan, di belakang. Ada bateri. Ya, boleh. Akan memberi kesan kepada permohonan dia yang seterusnya. Itu saja, Dato. Ya. Okay. Jawab. Tanya dah berapa kali temu duga. Datuk dah berapa kali mohon, dapat tiga kali. Kalau tiga kali, tiga tahun kan? Dia setahun sekali kan? Kalau empat kali, dapat empat tahun kan? Tahu tanya PhD. PhD selalunya dia mungkin sebab PhD ni dia suka temu duga tu lah. Kami akan teliti betul-betul lah. Sebab investment pelaburan tinggi. RM100,000, RM150,000 kan? Jadi kami pun, saya tahu lagi psychometric kan? Kita tengok. Tuan-puan kena jawab psychometric kan? Psychometric tu kita boleh dah tahu, tuan-puan. Tuan-puan boleh berkemampuan ke untuk pergi ke menyelesaikan apa? Pengajian. Kan? Itu tak apalah, itu dia automatic, dia run kan? Okay, jawapannya tidak. Okay, tuan-puan boleh tahun ni mohon. Selagi syarat umur tu tak tamat, mohonlah tuan-puan tahun depan. Saya cadangkan tuan-puan, kita PPPP ada kemudahan. Peruntukan kita bagi memang banyak. Mohonlah HLP. Sepenuh masa. Tapi kapal mereka yang belajar sambilan, memanglah saya tak ambil spring dah. Dengan cikgu boleh dengan masa waktu bekerja dengan nak belajar bukan mudah. Biasanya cikgu hebat ni banyak tugas. Siang malam, hujung minggu malam pun datang sekolah, hujung minggu dan sekolah takut tak sempat. Jadi ada kemudahan tu, mohon. Sebab itu kita dah, sebab kementerian pendidikan dia ada khusus. Dia tak satu kementerian yang tak campur dengan GPA. Sebab kalau GPA, dia bergabung dengan banyak kementerian. Kementerian pertahanan lah, apa tu, sains, teknologi lah, dia bergabung. Tapi KPM dia khas untuk cikgu kita je. Dia tak bergabung dengan kementerian lain. Jadi memang ada kota. Jadi mohonlah, sebab peruntukan tu duit kita guna yang sebaik mungkin. Dan kita harapkan nanti perempuan dah ada masa, ada PhD, jadi rujukanlah. Bukan sahaja peringkat sekolah, peringkat daerah, master. Master nama pun master kan. Jadi rujukan. Panggil sumbangan pada sekolah lah dan juga sekitar lah. Terima kasih, Datuk. Thank you. Orang Sabah kata jangan jarak memohon. Jangan jarak. Jangan apa jarak? Jangan seri. Jangan seri untuk memohon. Mohon ya.
Dan kalau sampai ketemu duga tuh maksudnya dari segi kelayakan tuh udah layak ya. Tapi Pak gunakan temu duga tuh sebaik mungkin. Tunjukkan yang cikgu yang terbaik ialah dan layak dapat HLP itu atau HLPS. Sebab cuti belajar atau tajaan iuran itu satu keistimewaan. Saya bersyukur saya dapat HLP. Sebab itu saya datang larang. Jadi belum banyak tanya saya kenapa kerja sebagai pengajar. Saya kerja, saya buat juga banyak rahasianya. Jadi sebab itu saya tak sehebat penjakir. Kalau mau cari Minto lepas ni cari Dr. Jagil kan boleh grade 2 tahun tanpa beasiswa. Pengorbanan banyak tu untuk mendapatkan ilmu. Okay, kalau tiada soalan lagi nanti sebab kita tidak akan, saya fikir kita tidak akan ada sesi lagi macam ni di Sabah lah kan. Dan tuan-tuan adalah dipilih oleh JPN Sabah untuk mengikuti taklimat ni secara face to face yang di Alam Maya ni. Saya fikir lebih ramailah orang yang mengikuti. Tapi nasihat saya kalau dapat HLP, HLPS, cobalah graduate on time. Kalau tak dapat graduate on time yang diberikan cuti belajar oleh KPM, saya fikir dia ada plus lagi tu. Lepas 3 tahun ada plus lagi kan yang dibenarkan untuk menyiapkan tesis tu. Pastikan sebelum tamat tu dah hantar tesis, dah pembaikan tu dah habis dah. Tinggal tunggu apa convocation saja. Sebab kalau tak dapat GOT kena tulis surat kepada bahagian tajaan, jangan diam-diam ya. Sebab kebiasaan yang diam-diam ini dia fikir kita tak tuntut. Tapi sebenarnya kita ada rekod ya. Ada rekod di KPM tu dan kita akan tuntut setelah beberapa tahun. Ya. Tuntut semula yang iuran yang telah digunakan, yang telah dibayar bagi pihak kita. So gunakan peluang ini sebaik mungkin lah ya. Yang bagi Dato, mungkin saya bagi pihak peserta sebab saya tengok tadi ramai yang sampai ke interview tetapi gagal di sana. Jadi boleh tak yang bagi Dato bagi tips-tips semasa interview untuk diorang sukses ke stage yang berikutnya? Dah beri dah tadi. Oh, dah ada lagi. Pastikan yang apalah dalam menjawab interview tu kita dah tahu dah apa kita nak buat. Sebab saya kata tadi, sarjana dan PhD ini bukan untuk belajar benda baru. Tapi untuk menjadi master. Menjadi pakar dalam bidang itu. Ya? Okay, mungkin benda baru tu kita belajar. Itulah sebab tu digalakkan untuk memohon yang kita memang tahu benda tu kan. Dalam bidang masing-masing. Okay. Kalau tiada soalan lagi, tak ada soalan lagi. So saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada JPN Sabah unit latihan ya. Yang berdiri semua di sini ini adalah dari unit latihan sektor sumber manusia JPN Sabah. Terima kasih sebab menggunakan masa pagi kami yang free ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan. Terima kasih kepada pengetua-pengetua dan guru besar tuan-tuan puan-puan yang melepaskan untuk datang ke sini. Dan saya harap taklimat ini memberi manfaatlah kepada pemohon-pemohon yang masih layak untuk memohon HLP dan HLPS. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Misrin binti Radin atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Realitinya program pada hari ini akan dapat memberikan kefahaman dan pengetahuan asas bagaimana cara-cara memohon, syarat dan panduan HLP sebagai insentif utama Kerajaan Persekutuan kepada penjawat awam. Sari ilmu yang dikongsikan sebentar tadi perlu diambil panduan
agar permohonan kita tidak ditolak tanpa sebab yang munasabah. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tidak harus kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Sidang Dewan Budiman sekalian, program pada hari ini berakhir sampai di sini. Saya bagi pihak majlis ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan semasa mengendalikan program ini. Semoga kita berjumpa lagi. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera dan putri. Sempurna sudah program HLP pada hari ini. Salah dan silap harap dimaafi. Saya akhiri dengan kalam suci, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kepada semua para peserta program, diminta untuk tunggu ada 15 minit bagi makan tengah hari. Okey, kalau kita buat terus cara bergambar. Satu gambar di depan atas pentas ini.